Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Pasar Induk Tanah Tinggi Tangerang. Masih bersama saya Cep Ali Channel Sang Konten. Apa kabar sahabat Cep Ali? Semoga baik selalu, sehat selalu. Berkah ya buat semuanya ya, insyaallah ya. Dan gak lupa ya, selalu Cep Ali doain yang sedang sakit biar cepat sembuh, yang belum dapat pekerjaan semoga secepatnya dapat pekerjaan. Untuk pak coy siang ini masih 4.000 ya, 5.000, 4.000 saya simpun sama ya, 4.000. Untuk engko hari ini ngeluarinnya 55 bandar ya. Engko. Berarti kisaran harganya ada 50-55 juga ada engko. Untuk kentang nih memang lebih banyak ya. Jadi ada yang 15, 16, 17, 18 ya. Jadi tergantung engko dari daerah mana ya. Kalau dari daerah Garut apa dari Padang apa dari Medan, itu semua harga beda-beda ya. Entah mungkin itu kualitasnya atau bagaimana, saya kurang paham ya. Untuk wortel masih di 5.000 karungan ya. Daun bawang masih murah, daun bawang berapa? Eh, udah dibawa barusan, mulai taikin ke mobil. Iya, orang nungguin situ. Dan untuk seledri masih 10, 11, 12 ya seledri ya. Masih belum ada penaikan, daun bawang pun sama teman-teman. Buncis 10.000, 12 tuh yang super ya, buncis. Kacang panjang 10.000, kacang panjang 8.000 ya, kacang panjang yang bagus tapi yang super ya. Belum nih Pak Ito nih, belum datang nih. Oh, biasanya mah asar tahu pere atau gimana ini? Bawang masih murah, bawang di 14.000 yang bagus. Bawang merah dan di bawang putih. Kalau yang ini 33. Nah, yang gedenya di 34.000. Bombaynya di 30.000 ya. Sedangkan kacang tanah di 30.000. Ketumbar di 25 dan yang paling mahal di lada ya. Lada 170.000. Kemarin ada yang nanyain beras taji ya. Kemarin ada yang nanyain beras taji. Ini di baby. Babynya di 40 nih. Yang SS-nya di 60 ya. Buat yang mau belanja beras taji, botol beras taji bisa mampir di Blok E6. Posisinya pinggir jalan. Untuk rawit hijau silir mintanya di 35.000 ya hari ini ya. Nggak tahu nih, rawit kayaknya mulai naik lagi ya. Kalau rawit ori belum pasti nih, kita tadi nanya masih di angka 50 lebih ya. Nanti kita perjelas lagi ya informasinya teman-teman.
ketimun di Blok G banyak ketimunnya. Wah, kalem. Ginahan ini cara rang ya. Timun ada yang 5.000, ada yang 5.000, ada yang 6.000 timun ya. Jadi kita tahu ya harga langsung dari pusat ini nih. Timun hari ini berarti ada yang 6.000, 7.000 ya. Yang tapi ini kayaknya yang restannya. Tapi kalau yang bagus acar atau yang baru turun mungkin kenanya nanti 10.000 atau 8.000 ya. Soalnya ini yang restannya lakunya di 6.000. Terong, bara duit aja terong. Goceng, pare, ceban. 8. Emang kesariawan apa kan? Oyong ceban. Abang jenggot nagana ker sariawan. Ya. Terong hari ini 5.000. Parenya di Manginos awas, Manginos. 8.000. Oyongnya di ceban hari ini ya. Biar melentong aja. Enggak akan nurut kan. Oh nya, kumaha sih? Nonton sekarak sekali oge. Pas hayang di video ini nyumput lah ya. Tuh ya terong emang lagi banyak numpuk terong ya. Untuk cabe hari ini ada yang 27 ya, ada yang 7 cabe. Sedangkan untuk di rawit orinya barusan ini nanya yang belanja di 55 ada. Untuk labu panjang kemarin ada yang nanya labu panjang ya. Labu panjang itu isi 20 biji kantongan nyampe di 45.000 ya. Untuk labu panjang. Untuk pare takut kurang jelas ya tadi, pare itu 8.000, oyongnya 10.000, terongnya 5.000 teman-teman ya, terong. Kacang panjang 10.000 ada, 8.000 juga ada ya. Timun juga kalau yang restannya di 5.000, 6.000 ya. Tapi yang baru turun atau yang masih super, masih bagus, yang acar masih laku kayaknya 10.000. Tapi ini barangnya memang belum ada yang baru ya, belum ada yang turun baru hari ini. Masih kebanyakan yang restan semalam. Ini saya ambil video sekitar jam 3 ya. Jam 3 sekarang ambil videonya. Sawi, nggak tahu nih sawi berapa duit sawi tar, kita tanya harga sawi. Peting nyampe berapa duit? Peting?
Oh, nyampe goceng penting sapi. Gelo. Tiru 54.000. Oh, berarti enaknya masih tiru 54.000. Apa? Sawi. Ada nih. Sawi mintanya 35 ya sawi. Oh, berarti sawi naik lagi sawi ya. Kemarin kan beberapa hari sawi itu 1.500, 1.000, 2.000 paling mahal ya. Tapi hari ini sawi naik kembali ya. 3.000, 3.500. Paling kecil 30 ah. Pemakaiannya berapa emang? 50? Berapa suhu cuman? Kalau 50 gitu. Oh. Kalau masuk kotor 60-an. Biasanya minimal 60 55. Ya, kalau kotor nanti bersihnya antara 50 sama 55 bersihnya. Tanggung soalnya harus kantongan begini, becinya 30 nih. Harus yang sisanya itu yang... Cuma sisanya susah juga. Ini yang belanja pengennya 50 kilo. Ada. Tuh untuk yang nanya irek, irek hari ini mah 7.000 ya irek. Ireknya bagus. Ya mungkin hanya ini ya untuk hari ini. Terima kasih nih buat teman-teman sahabat Cep Ali ya, yang selalu nemenin Cep Ali nih dan sudah ngantarin Cep Ali ke titik yang ini. Alhamdulillah, terima kasih ya buat teman-teman. Semoga kebaikan teman-teman dibalas sama Allah Subhanahu wa taala ya. Terima kasih. Dan untuk yang mau nanya harga silahkan ya di kolom komentar. Insya Allah kalau emang saya tahu informasinya nanti saya informasikan teman-teman. Berarti yang bagus hari ini di sawi ya, sawi 3.000-3.500 sawi. Berarti sawi lumayan teman-teman. Untuk harga yang lain masih belum ya, cuma pakcoy dan cesim pun hitungannya masih standar ya, 4.000-5.000 ya. Jadi untuk harga yang lain belum ya. Dan takut ada yang lupa, buncis juga tadi jualnya yang bagus support 12 10.000 ya, kacang pun 10.000. Dan insya Allah besok kita ketemu lagi di kabar terbaru di Pasar Induk Tanah Tinggi Tangerangnya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baralik atuh Agustusan mah lain gawe wae. Lomba ngarumpai seledri. Ira harek merdeka na atuh. Lomba ngarumpai seledri. Eh mau nggak gaya eh aku kana YouTube kan eh. Walaupun gak ikut merdeka, tetapi akan terus punya duit. Lain hari itu bentesnya. Indonesia merdeka. Hey, come on, we're gonna have a hey. Hari ini.